Eits, sebelum lanjut, intro dulu bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys ya di Edo Channel TV. Video kali ini saya akan membuat tutorial dari YouTube lagi ya guys ya, yang lagi viral di TikTok itu dengan menggunakan lagu DJ Fadele Tumanedang ya guys ya. Oke, yang belum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di bawah, dukung saya guys ya dan klik tombol loncengnya guys ya, agar kalian mendapat video notifikasi baru dari saya guys ya. Baik, nah untuk contoh kontes yang bakal kita buat nanti bakal seperti ini. Bagaimana jika kalian ingin membuatnya? Kalian bisa menonton video ini hingga akhir ya guys ya, agar kalian mudah paham dan mengerti cara pengeditannya. Nah di sini untuk aplikasi subshootnya ini kalian bisa dapatkannya di App Store maupun juga di deskripsi di bawah. Nah baik, langsung aja ke aplikasi subshootnya. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini. Klik aja proyek baru ya guys ya, masukin satu foto tambah. Nah di sini akhirannya nih kita bisa hapus aja. Nah kita atur durasinya dulu guys ya, durasi pertama ini 2.5 guys ya, 2.5. nah kita bisa menceknya di sini. Nah oke, di sini kita salin sebanyak 5 kali fotonya, kalian salin sebanyak 5 kali. Nah udah 5 ya guys ya, jadi totalnya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah untuk durasi foto kedua ini kita mengaturkannya bisa 0.9 ya guys ya, 0.9. untuk foto ketiga ini 0.3. Oke, nah untuk foto keempat ini 0.3. Nah untuk foto kelima ini sama ya guys ya, 0.3 juga. Nah untuk foto terakhir ini atau foto ke-6, 0.6. Nah oke, nah untuk di sini kalian pergi ke, kita kasih animasi dulu ya guys ya. Pergi foto ke awal ini, klik fotonya, klik animasi, klik combo. Nah di sini kita akan kasihnya di store ya guys ya. Diam-diam, Mbak. Nope. Ya. Kasih yang di store rack. Yang di store rack ini. Bruh. Klik centang. Nah, untuk di sini kita zoomkan dulu foto sedikit. Zoomkan aja sedikit fotonya. Nah, untuk animasi foto kedua ini kita bisa klik masuk ya, guys ya. Masuk kalian pilih yang zoom 1 ini. Yang ini guys ya, salah, yang goblok, yang rock horizontal, yang rock horizontal ya guys ya, centang. Nah untuk sini foto ketiga ini kita kasih uji chroma ya dulu. Kalian bisa klik yang sini ya guys ya, yang ini nih uji chroma ini, klik di awal sama di akhir fotonya, begitu hingga akhir ya guys ya, itu hingga akhir. Nah jika sudah, kalian pergi ke sininya, foto nomor 3 ini. Kalian terapkan sampai ke warna merah deh guys ya. Kalian tarik ke belakang fotonya hingga seperti ini ya guys ya. Sudah, kalian tarik ke bawah.
Ya, nampak garis yang warna hijau tu guys ya, warna itu masuk ke di ini juga. Kita tarik ini cubit, tarik ke bawah hingga nampak tanda warna hijau tu ya guys ya. Oke, untuk seterusnya seperti itu ya guys ya, foto ketiga, empat, lima, enam gitu juga ya guys ya. Nah oke, jika sudah kalian apain tadi, kita kembali dulu. Di sini kita tambahkan foto lagi guys ya, tambahkan foto lagi. Kalian harus menyediakannya 6 foto ya guys ya, karena sini saya menyediakannya 5 foto, nanti saya tambah lagi satu foto, klik. Dan untuk di sini, untuk durasi kedua ini, foto kedua ini kita bisa membuatnya 0.8 ya guys ya. Nah, 0.8 ini ya guys ya. Oke, kalian bisa salinnya sebanyak 4 kali. Satu, dua, tiga, empat. Nah di sini jadi totalnya ada 5 foto ya guys ya. Nah di sini untuk durasi ini kan pertama tadi 0.8. Nah untuk foto kedua yang ini kalian bisa 0.3. Nah untuk foto yang ini juga, foto ketiga ini 0.3. Nah foto keempat ini 0.3 juga. Dan foto yang kelima ini 0.5. Nah, seperti itu yang guys ya. Nah, okay, untuk di sini kita bisa pergi ke foto nomor 2 ini guys ya. Yang ini tadi kita kasih seperti tadi kunci chroma. Oh ya, yeah. Sebelum ini kalian gini kan dulu. Yang harus menghilangkan ada bagian hitamnya itu guys ya. Nah, seperti ini kalian zoom sedikit dulu. Oke, sudah kalian kasih yang kunci chroma dulu guys ya, foto nomor yang nomor 2 ini yang kita tambahin tadi, klik tanda ini di awal hingga akhir ya guys ya. Nah, seperti itu seterusnya ya guys ya. Nah oke, jika sudah kalian seperti tadi, kalian apain, pergi ke foto nomor 2 yang ini, lepaskan tambah titik nomor warna merah ini ya guys ya. Kalian tarik fotonya hingga melewati ini. Satu, kalian tarik ke bawah. Nah, untuk ini juga di akhir, di belakang juga kalian cubit, tarik ke belakang hingga seperti ini. Kalian tarik ke atas itu ya guys ya, tarik ke bawah, satu tarik ke atas, begitu hingga sampai sini ya guys ya, foto ini. Ya, hasilnya seperti ini guys ya. Nah, seperti itu ya guys ya, naik-naik. Di sini kita pergi ke ininya juga, pertama ini kasih animasi, klik tanda masuk, kasih yang zoom 1 ya guys ya, yang horizontal, durasi perpanjang, pergi foto sebelah yang ini, klik centang terlebih dahulu, klik combo ya guys ya. Yang di sini kita bisa kasihnya zoom 1. Zoom 1 ya. Iya. Udah terkenal lupa kawan. Lagu susah kowe di mana? Zoom 1 ini hingga akhir. Zoom 1 hingga akhir ya guys ya. Itu tunggu, pergi foto nomor ini guys ya, pergi nomor 3 ini juga, yang pertama di nomor 3, foto nomor 3, klik animasi, klik combo. Di sini kita kasih yang zoom 1, hingga foto ke-6 ya guys ya. Nah, oke, jika sudah klik centang terlebih dahulu, kembali. Habis ini kita tambah lagi foto ketiga. Nah, di sini kita kasihnya durasi pertama ini 0.9.
0.9 lagi guys ya. Nah, di sini kita bisa salinnya aja sebanyak 4 kali guys ya. Kalian salin sebanyak 4 kali. 1 2 3 4 salah guys ya. 1 2 3 salin 4 kali guys ya. Jadi totalnya ada 5 foto guys ya, 5 foto. Dan untuk durasi pertama ini 0.9 tadi guys ya. Untuk durasi foto kedua ini 0.3. 0.3. Dan untuk foto ketiga ini 0.3 juga. Dan untuk foto keempat 0.3 sama. Untuk foto kelima ini 0.6. Situ ya guys ya. Okay, kita tambah lagi, tambah foto. Okay, sebelumnya kita zoom dulu, pastikan hilangkan tambah warna hitamnya seperti ini. Okay, langsung untuk keempat ini kita bisa salinnya durasi pertama ini 0.8 ya guys ya. 0.8 kita nyalinnya sebanyak 4 kali juga. 1 2 3 4. Nah, jadi total ada 5 foto tuh. 1 2 3 4 5. Ada 5 foto ya guys ya totalnya. Nah, untuk durasi pertama ini tadi 0.8, untuk durasi foto kedua 0.3. 0.3 foto kedua ini sampai ke foto keempat ya guys ya, 0.3. 6 untuk foto yang kelima ini 0.6. 0.6. Nah, dan akhirannya kita bisa ngapusnya aja. Oke, di sini kita bisa tambahkan lagi foto. Nah, di sini kita jangan lupa kalian gini juga, kalian zoom sedikit. Nah, oke, nah untuk durasi foto kelima ini tamanya ini 0.9. 0.9 lagi saya kalian salin sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Nah, untuk durasi foto kedua ini tadi ini 0.9 lagi ya. Nah, untuk durasi foto kedua ini 0.3. Nah, foto ketiga ini 0.3. foto keempat ini 0.3 juga. Nah, untuk foto kelima 0.6. nah, oke, di sini kita bisa nambahkan aja lagi foto. Nah, tambahkan lagi foto ya guys ya, ada 6 foto guys ya. Nah, ini untuk foto ke-6 ini untuk durasi pertama ini 0.8. nah, kita bisa menyalinnya sebanyak 4 kali. Kita salin sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Nah, oke, jika sudah untuk durasi pertama ini 0.8 ya guys ya. Nah, untuk foto kedua ini 0.3. dan sama ya guys ya, sama durasi sebelumnya 0.3 juga ini. Untuk foto ketiga 0.3. nah, untuk foto yang keempat ini 0.3 juga. Nah, untuk foto yang kelima 0.6. nah, oke, okay. Dan di sini kalian salin aja lagi ya guys ya, kalian salin. Nah, untuk foto terakhir ini kita bisa durasinya ini 0.8 ya guys ya. Nah, oke, jika sudah yang untuk foto terakhir ini dulu kita kasih dulu guys ya animasi. Klik ini ya guys ya, masuk, kasih yang zoom 1, yang rock horizontal, tambahkan aja seperti ini. Di sini kita pergi ke foto nomor 4. Jika sudah pergi ke foto nomor 2 ini, kita kasih kunci chroma ini di awal hingga di akhirnya ya guys ya. Itu foto sebelahnya juga kasih juga. Oke, jika sudah ya guys ya, kalian seperti tadi. Dan ini pergi sini, kalian
Oh salah yang saya kalian cepat dulu yang di sini foto ke 5 ini kalian kalau satu foto terapin di sini dan di sini ini kasih 7 kroma di awal hingga di akhirnya juga. Di mana ada bahaya di situ ada saya. Nah, okay, juga sudah guys ya, di sini langkahin satu foto lagi yang di sini kasih lagi 7 kroma. Begitu sampai ke sini ya guys ya ini. Oke. Nah, okay, juga sudah di sini langkahin satu foto lagi dan di sini ini kasih juga ini 7 kroma. Kasih dulu. Nah juga di sini guys ya, jika sudah di sini kembali ke foto nomor 4 tadi. Nah, yang di sini nomor 4 tadi pergi ke sini ya guys ya. Nah, ini kalian tarik, kalian cubit, kalian tarik ke belakang hingga seperti ini. Sudah kalian tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, pergi ke sini lagi. Duduknya. Kalian tarik lagi, cubit, tarik ke belakang, kalian tarik ke bawah hingga ada hijau itu guys ya. Nah, di sini juga, di sini juga ya guys ya, tarik ke bawah, dan di sini juga tarik ke seperti ini. Setelah itu kalian tarik ke atas, begitu ya guys ya, hingga akhir ya guys ya, hingga akhirnya tapi yang kita kasih kunci kroma tadi guys ya. Oke, kalian sudah paham ya guys ya, di sini saya percepat aja. Oke, okay, di sini kita kasih yang untuk pergi foto ini nomor 4 tadi. Di sini saya udah kasih animasinya guys ya. Di sini klik tanda masuk, klik tanda rock horizontal. Yang sebelah ini combo ya guys ya, tanda klik tanda masuk. Kasih yang zoom 1 guys ya, zoom 1 hingga foto yang akhir ini. Gua. Klik tanda masuk lagi. Ya sudah guys ya, oke di sini pergi foto nomor ini, klik tanda animasi, klik masuk. Nah, di sini klik yang horizontal, rock horizontal, lupa panjangin durasinya. Di sini yang sebelahnya ini saya kasih combo ya guys ya, klik combo, kasih yang zoom 1. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Nope. Nah, untuk di sini juga guys ya, di sini kasih klik tanda masuk, kasih yang rock horizontal, panjangin durasinya. Nah, untuk sebelah foto sebelahnya ini klik centang dulu, klik combo, kasih yang zoom 1 ya guys ya. Tekan zoom 1 hingga sampai sini ya guys ya, sini. Oke, kita sudah ya guys ya, klik aja centang. Oke, kembali dulu. Nope. Oke, di sini pergi ke sini ya guys ya, pergi ke foto nomor 2. Pergi foto nomor 2. Pergi foto nomor 2 ini kasih efek ya guys ya, efek. Pergi ke party. Pergi ke party kasih yang efek ini guys ya. Colorful. Colorful ya guys ya. Nah, di sini terapkan sampai sini aja guys ya, di sini. Nah, di sini kita bisa menyalin aja, nyalin. Langkuin 4 foto terapkan di sini di awal ini, foto utama ini. Salin lagi, langkuin 4 foto terapkan di sampingnya guys ya. Oke, begitu hingga akhir. Nah, oke okay, guys, jika sudah kita tambahkan efeknya lagi guys ya. Pergi ke sini lagi, pergi ke foto nomor 2 ini, tambahkan efek, pergi ke party lagi, cari yang ini ya guys ya, black flash seperti ini, klik centang. Untuk durasinya sampai sini aja guys ya, seperti tadi sini ya sih. Di sini waktunya saya sholat maghrib dulu ya guys ya, sholat maghrib dulu. Nanti ketika sudah kita saya sambung lagi. Oke, saya skip dulu ya guys ya, di sini saya sholat dulu. Nah, oke guys, jika saya sudah sholat ya guys ya, kita lanjut. Nah, di sini yang masih colorful tadi terapkan di sini guys ya, di sini kalian salin aja lagi.
terapkan di sini. Salin lagi, terapkan di sini ya guys ya, begitu hingga akhir ya guys ya, seperti ini. Nah oke guys, jika sudah kalian sampai terapkan hingga akhir ini, kita kembali dulu guys ya. Di sini klik tanda transisinya ini ya guys ya, yang ini. Yang ini tanda foto yang ini, klik ya guys ya. Di sini kasih yang white flash durasinya 0,1, terapkan ke semua, klik centang. Nah, oke, di sini kita tambahkan audionya ya guys ya, dan audionya ini bentuk video grace tag. Kalian bisa dapatkannya di kolom deskripsi ya guys ya. Oke. Tambah. Nah, di sini saya rasa sudah siap ya guys ya. Rasa sudah siap dan inilah hasilnya. Kalian bisa mengecek aslinya di IG saya guys ya. Oke, di sini klik aja ekspor, tanda panah di atas sini, tutup resolusinya 720p, klik ekspor. Oke, sekianlah tutorial dari saya, jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.